Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Area Hobi. Pada video kali ini admin ingin mencoba memperbaiki sebuah lampu LED yang berdaya 7 watt dengan merek Philips yang mempunyai kerusakan nyala redup teman-teman. Jadi nyalanya tidak normal. Oke teman-teman, sebelum kita perbaiki, alangkah baiknya kita coba terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui kerusakannya. Kita akan coba koneksikan ke listrik. Oke, seperti ini teman-teman, nyalanya sangat redup sekali. Seharusnya nyalanya sangat terang karena berdaya 7 watt. Oke teman-teman, nanti kita akan coba cari sumber kerusakannya, penyebabnya kenapa lampu ini menjadi redup. Tentunya kita harus membuka dahulu teman-teman. Di situ biasanya di penutup kacanya disematkan lem yang sangat kuat sekali. Tentunya kita harus membukanya dengan hati-hati agar casingnya tidak pecah. Teman-teman kalau kesulitan dengan menggunakan cairan minyak kayu putih ataupun thinner, teman-teman akan sangat mudah sekali untuk membuka penutup kacanya ini teman-teman. Kita akan coba buka teman-teman karena admin sudah kasih minyak kayu putih. Oke, sudah terbuka. Di situ ada penampakan light boardnya teman-teman yang masih dibaut dengan dua buah baut, dan kita lihat LED-nya juga masih bagus semua. Nanti kita akan lepas semua dan nanti kita akan bongkar semua dan kita pisahkan dari casingnya. Selanjutnya nanti kita akan pelajari penyebabnya kenapa lampu ini nyalanya tidak normal ataupun redup teman-teman. Karena lampu ini lampu yang bermerek teman-teman, jadi materialnya sangat kuat dan sangat kokoh. Apalagi ini lampu ini dipegang sangat berat sekali teman-teman, tidak seperti lampu-lampu LED pada umumnya. Nanti kita akan coba buka semuanya, di dalamnya ada apa sehingga lampu ini menjadi berat sekali. Kita harus membuka dengan sangat hati-hati teman agar casingnya tidak rusak ataupun pecah. Oke, selanjutnya kita akan bongkar total semua aja teman-teman biar kita mudah untuk mencari kerusakannya. Sudah terbuka semuanya teman-teman, sudah terpisahkan dari casingnya. Nanti kita akan pelajari satu persatu komponen yang ada di dalam driver ini teman-teman. Seperti pada umumnya teman-teman, lampu ini menggunakan sebuah FR ataupun fuse resistor yang biasanya ditutupi dengan isolator. Fungsinya sebagai pengaman agar kalau terjadi lonjakan tegangan driver tidak merusak ke bagian lain. Juga ada varistor, juga ada dua buah kapasitor milar ataupun nonpolar yang di paralel. Ada juga sebuah induktor ataupun lilitan, dan juga ada sebuah kapasitor ataupun elko. Ada juga di situ ada trafo. Ada juga thermal ataupun heatsink untuk melindungi panas dari trafo. Sehingga lampu ini sangat berat sekali. Ternyata ada heatsink dari bahan karet teman-teman yang meredam panas. Ada juga di belakangnya dioda silikon, dioda receiver ataupun dioda bridge-nya, dan beberapa resistor SMD.
Oke teman-teman, karena kerusakan ini nyala redup, bisa dipastikan bahwasanya tegangan ataupun arus sudah masuk, jadi FR dipastikan masih bagus. Seperti pada umumnya teman-teman, biasanya kalau nyalanya tidak sempurna ataupun redup biasanya dipengaruhi oleh sebuah kapasitor yang fungsinya sebagai penampung tegangan atau pemasok tegangan mengalami kendala ataupun kapasitasnya sudah melemah atau menurun sehingga tidak bisa memasok tegangan yang sempurna ataupun tegangan yang ideal. Akhirnya lampu ataupun tegangan yang dipasok tidak normal sehingga menyebabkan lampu menjadi nyala redup. Dan kalau kita amati beberapa komponen yang lain, tidak ada yang mencurigakan teman-teman. Jadi kita ambil eksekusi, kita akan mencoba mengganti sebuah kapasitor karena kapasitornya juga ini sangat sulit ditemukan di pasaran, CL21X. Kita akan carikan kanibalan di driver Philips lainnya. Ini saya carikan di driver Philips CFL, kebetulan ada satu. Kita akan coba apakah berhasil dengan penggantian satu buah kapasitor, karena ini juga di paralel teman-teman, jadi tidak masalah kalau kita pasang. Kita akan lepas dulu dan nanti kita akan ganti dengan menggunakan, kita akan menggunakan kanibalan dari driver yang lain. Setelah kita pasang teman-teman, kita sudah terpasang dengan rapi, kita bersihkan dengan kuas agar tidak terjadi short nantinya. Kita teliti ulang kembali solderannya apakah ada yang tidak bagus, ternyata sudah bagus. Oke teman-teman, kita langsung coba saja apakah berhasil dengan penggantian satu buah kapasitor. Kita coba saja teman-teman. Oke teman-teman, ternyata berhasil. Berarti penyebab dari nyala redup disebabkan oleh kapasitor yang sudah mengalami daya intensitasnya atau kapasitasnya menurun ataupun sudah lemah, karena faktor ini dipengaruhi karena usia ataupun sudah lamanya lampu dipakai. Jadi intensitas atau kapasitas kapasitor ini menjadi menurun sehingga tidak bisa menghasilkan tegangan yang baik. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.